Astagfirullah. Lanjut. La ilaha illallah. Astagfirullah. Masya Allah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi kita bersolawat dulu biar kita nyaman di sini, teman-teman ya. Wala'al badru alayna min saniyatil wadah wajabah syukuru alayna مدعا لله ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله ذا. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kubah Misteri. Jadi kesempatan malam hari ini kita berangkat di salah satu lokasi. Di belakang ada pohon bambu juga sih teman-teman ya. Karena pohon bambu itu angker sekali. Menurut saya dengarkan dari percakapan warga itu, mungkin pohon bambu itu dulu ada korban juga sih di tempat itu. Jadi malam ini kita datang ke sini untuk kita camping di tempat lokasi ini teman-teman ya. Jadi kita pasang tenda di sini aja dulu teman-teman. Mungkin di sini lebih nyaman kita karena lokasi ini bersih juga sih. Kalau kita masuk ke dalam nggak bisa juga sih teman-teman. Karena di dalamnya banyak semak-semak ini dan kotor. Dan kita di sini pasang tenda. Oke. Perhatikan aja di kameranya apa yang bisa kita lihat di lokasi ini teman-teman ya. Aduh, masya Allah. Jadi saya di saat aku mendengarkan dari percakapan warga itu, memang tempat ini memang angker sekali teman-teman. Karena di saat aku mendengarkan itu, saya nggak berani juga sih masuk ke tempat ini. Karena saya udah tahu kayak gimana tempat ini. Dan nanti kita akan membuktikan sebenarnya apa yang kita lihat di tempat lokasi ini teman-teman. Jadi Kubah Misteri lanjut pasang tenda di sini. Biar kita nyaman di sini untuk kita duduk dan kita santai dan kita ngopi-ngopi aja dulu di sini, oke? Aduh. Astagfirullah, masya Allah. Memang capek sekali sih teman-teman. Pas kita datang ke sini dan kita beberapa mendengar suara-suara aneh di tempat lokasi ini. Sepertinya kayak suara nengisan gitu. Dan banyak sekali muncul teman-teman. Makanya Kubah Misteri gak ragu juga sih masuk ke tempat ini. Karena kata-kata warga itu memang tempat ini dulu ada kejadian seorang pemuda meninggal dunia di salah satu tempat pohon bambu itu teman-teman. Jadi di saat aku dengarkan, aku selalu nanya sama warga itu sih teman-teman. Makanya pas Kubah Misteri datang ke sini dan Kubah Misteri dengar gak? Ya kan? Ini kayak sepertinya kayak ada suara juga sih. Tapi suaranya kayak jauh juga teman-teman. Jadi kita lanjut pasang tenda aja dulu, oke? Masya Allah. Aduh. Aduh. Ini karena baru selesai hujan juga teman-teman.
Ini susah kita masuk ke dalam karena tempatnya di dalam nggak becek dikit. Makanya saya lanjut aja di sini aja dulu. Malam besok kalau kita bisa di sini, kita baru kita masuk ke dalam, teman-teman. Masya Allah, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Jadi saya memang merinding juga, teman-teman. Anjay. Jadi gak apa-apa lah, kita coba aja sebaik mungkin di tempat ini. Dan kita akan menceritakan tentang lokasi ini dulu, teman-teman. Kayak gimana tempat ini, yang saya dengarkan gitu, yang saya tahu. Dan kita untuk ceritakan dulu, biar kita tahu kayak gimana tempat ini, teman-teman. Jadi teman-teman, di saat aku mendengarkan dari info warga, memang tempat ini dulu ada kematian seorang pemuda yang tewas di tempat lokasi ini. Dan kata-kata warga, memang pemuda itu lagi potong pohon bambunya. Tiba-tiba dia kayak pusing di atas pohon bambunya. Tiba-tiba dia jatuh sampai dia nggak berdaya juga sih, teman-teman. Sampai meninggal dunia di tempat lokasi ini. Karena pemuda itu sudah lama gak dilihat sama warganya. Sudah 3 hari mungkin. Sudah 3 hari dan jenazahnya sudah membusukkan, teman-teman. Jadi sudah membusukkan, sudah menjadikan kayak apa nih? Kayak, aduh, ini apa nih? Kayak ular sih, teman-teman, lewat di situ. Jadi kita gak perlu takut. Jadi di saat aku mendengarkan gitu, dan saya nggak berani juga sih masuk ke dalam tempat ini, karena tempat ini terlalu angker. Kata-kata warga di sini selalu ada gentayangan, kayak suara-suara nangisan gitu. Dan saya sampai merinding gitu waktu saya mendengarkan cerita dari warga gitu. Nggak berani masuk saya ke tempat ini, teman-teman. Makanya aku bawa misteri untuk nekat masuk ke dalam tempat ini, biar kita tahu kayak gimana di dalam. La ilaha illallah. Ini mungkin kayak ada jatuh pohon juga, tapi nggak mungkin juga, teman-teman, karena ini terlalu dekat saya. Di atas nggak ada pohon juga sih. Yaudahlah, kita lanjut cerita lagi. Memang kayak gini sih, teman-teman, kita masuk ke hutan banyak sekali rintangan. Dan banyak sih orang ganggu-ganggu kita di tempat ini. Terkadang itu binatang buas yang lewat ataupun makhluk-makhluk gaib yang datang ke tempat kita. Dan kita nggak tahu juga sih nanti di saat kita cek di kameranya apa yang bisa nampak di kamera, teman-teman. Makanya teman-teman perhatikan di kameranya apa yang bisa teman-teman melihat di tempat ini. Jadi kita isap rokok aja sebatang biar kita enak di sini, oke? Ini baru selesai hujan juga, teman-teman, di sini. Kayak gitulah ceritanya, teman-teman. Kayak gitu ceritanya. Ada kejadian orang di sini meninggal dunia dan salah satu lokasi ini. Pemuda itu sampai meninggal dunia di tempat ini, teman-teman. Makanya Kubah Misteri waktu datang nanya dulu sama warga gimana tempat itu.
dan baru kubah misteri datang ke tempat lokasi yang tersebut itu. Jadi kita bikin api aja dulu di sini biar kita nyaman, teman-teman. Aduh. Anjay. Jadi teman-teman, malam ini kita bikin ngopi di sini biar kita mantap, teman-teman, ya. Karena kubah misteri memang sudah mulai merasakan kayak sepertinya ada yang aneh juga sih di tempat lokasi ini. Dan kita coba sebaik mungkin, memang kalau bisa kita lanjut. Astagfirullah. Salina walai badilai sholihim. Sallallahu alaihi wasallam. Ini ada apaan sih, Rahman? Tadi kedatangan kayak di belakang saya. Jadi kita lanjut ke tempat korbannya sih, Rahman, ya. Jadi inilah korbannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Astagfirullah. Masya Allah. Ini udah mulai merinding, teman-teman. Dan teman-teman perhatikan di saat kubah misteri di tempat lokasi ini. Ini saya takut juga sih datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, astagfirullah. Jadi gak tahu juga sih di depan saya. Sepertinya kayak ada yang terbang juga sih, Derman. Di belakang saya tadi ada kemunculan yang aneh juga sih, Derman. Jadi pakaiannya kayak pakaian warna putih juga sih. Di depan mata saya ada kelewatan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lah, kita lanjut lagi sih, teman-teman. Perhatikan di kameranya. Biar kita jelas melihatnya, teman-teman. Halo. Tadi arah sini. Dengar gak? Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salina wa laibadi la salihim. Salina wa laibadi la salihim. Sudah merinding, teman-teman. Sudah merinding nih.
La ilaha illallah. Lihat enggak? Ini enggak tahan juga sih, Darman. Dengar enggak? Ini udah beberapa arah yang saya dengarkan tadi. Sepertinya di belakang ada yang lewat, bajunya kayak baju warna putih gitu. Dan aku sampai ketakutan waktu melihat kan tadi sih, Darman. Jadi kita taruh kamera aja di sini. Biar teman-teman bisa tahu di mana penampakan itu. Ya, kemunculan, oke? Okay? Masya Allah, la ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Jadi di saat aku datang ke tempat itu, tempat bambunya, tiba-tiba di depan saya memang sepertinya kayak ada bayangan putih gitu yang lewat, teman-teman. Jadi yang saya penasarankan, waktu saya maju ke depan, dia lewat gitu. Dan saya sampai terkejut. Saya dah balik lagi ke tenda, teman-teman. Gak berani juga sih. Terkadang kita melihat wajahnya, ini sangat berbahaya juga sih. Kalau memang ketemu, kita menghadapi mereka dan ketemu langsung sama mereka, kita bahaya juga sih, teman-teman. Makanya Kuba Misteri waktu melihat apa-apa, saya lari juga sih, teman-teman. Jangan sampai kita kena mereka. Kalau memang kita kena mereka, kita akan binasa juga, akan sakit kita, teman-teman. Kayak malam yang kemarin saya camping, memang sepertinya kayak gitu sih, teman-teman. Ini gak tahan juga sih di tempat ini. Selalu kita diganggu. Masya Allah. Apalagi di saat kita tidur nanti, apa yang bisa kita mengalamikan, teman-teman ya. Dan teman-teman perhatikan di kameranya sebaik mungkin. Dan Kuba Misteri terkadang gak sempat lihat juga, teman-teman. Ini luar biasa juga sih. Masya Allah. Baru malam ini saya lihat yang tadi sih, teman-teman. Yang kelewatan di depan mata saya. Nanti kita cek di kameranya apa yang bisa kita melihat. Masya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi ini sudah saya percayakan kayak gimana warga bilang kepada saya. Memang di sini ada kematian seorang pemuda di sini. Memang itu jelas sekali sih, teman-teman, saya dengarkan itu. Dengar gak? Dengar gak? Ini bisa saya dengarkan juga sih, teman-teman. Halo? Astagfirullah. Masya Allah. Memang tempat ini ngeri sekali sih, teman-teman. Dengar gak? Ya udahlah, kita lanjut aja ini dulu. Biar nanti kita cek di tempat lokasi ini, teman-teman ya.
Jadi kayak ada merasakan aneh. Dan kayak gini juga sih teman kita di dalam hutan, dan kita banyak sekali sih rintangan masuk ke hutan. Terkadang kita dinantang sama makhluk-makhluk gaib gitu, kita harus memulaikan dengan doa, teman-teman. Memang kalau nggak bisa kita dengan doa, dan kita akan kalah juga sih teman, karena mereka bisa aja sih mereka masuk ke dalam tubuh kita, dan itu yang sangat berbahayakan juga sih teman. Saya udah beberapa kali saya mengalami kan seperti itu, dan saya waktu saya pulang dari hutan, dan saya kayak sakit gitu sih teman, badan lemam gitu. Dan itulah makhluk-makhluk gaib yang kejam. Hanya di saat kita ketemu dengan makhluk-makhluk yang aneh gitu sih teman-teman, kita jangan kita berdekat sama mereka. Kalau memang kita berdekat sama mereka, itu berbahaya teman-teman. Kita minggir aja, dan kita bisa melihat jarak jauh juga, ya kan? Itu yang kita ketakutan juga sih teman. Makanya di saat aku melihat ada apa-apa di tempat ini, selalu saya angkat kamera, dan bisa kita tertangkap juga sih di kameranya apa yang kita melihat itu, dan teman-teman bisa melihat. Jadi kayak tadi teman-teman, kayak tadi luar biasa juga sih. Apalagi sih Herman, ini sudah beberapa kali yang saya alamikan seperti ini. Dan memang saya nggak tahan juga sih teman di tempat ini, dan kita nekat aja dulu biar kita bisa tidur di sini. Dan kita bikin air dulu teman-teman ya. Kita bisa ngopi di sini. Memang enak juga sih teman-teman. Kayak begini kita menikmati suasana di hutan. Dan terkadang kita
banyak yang ganggu kita. Takut ada hiburan juga sih teman-teman. Semoga teman-teman terhibur melihat Kubah Misteri di sini sendirian. Anjay. Alhamdulillah selesai juga sih teman-teman kita bikin minuman ini. Luar biasa juga sih teman-teman. Aduh. Jadi kayak gimana kabar teman-teman di luar sana? Semoga teman-teman baik-baik aja dan dimudahkan rezeki di luar sana dan bahagia di rumah tangganya. Jadi Kubah Misteri alhamdulillah sehat di sini. Saya selalu mendoakan teman-teman agar teman-teman dimudahkan rezeki di luar sana yang selalu respon Kubah Misteri di sini, dan kita bisa menikmati suasana di malam hari ini sih teman-teman. Karena tempat begini angker dan kita enggak bisa menikmati juga sih teman-teman. Karena kita takutnya ada, senangnya ada di hutan. Memang kayak gitu sih teman-teman. Kita banyak sekali rintangan kalau kita masuk ke hutan. Terkadang banyak binatang buas yang dia datang ke tempat kita. Dan kayak gitulah teman-teman. Masya Allah. Jadi selesai kita minum, akan kita tidur di sini. Apa yang bisa kita melihat teman-teman ya? Aduh, astagfirullah. Ini kayak dengar juga sih teman-teman saya. Jadi pas kita masuk, selesai pirang hujan juga teman-teman. Selesai pirang hujan, kita masuk ke dalam ke tempat ini. Makanya kebiasanya kalau memang hujan pirang-pirang kayak gitu, banyak sih mitos-mitos horor di dalam hutannya. Memang di sini ada mereka juga sih teman-teman, dan kita nggak tahu bahwa dia agak kelihatan juga. Di sekitaran kita memang ada juga mereka teman-teman. Alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Teman-teman. Ya kan? Ini banyak banyak sekali sih suara-suara kayak gitu. La ilaha illallah. Ini pada mengerikan juga teman-teman. Memang Kubah Misteri gak kuat kayak gini. Astagfirullah.
Astagfirullah. Jadi saya di situ penasaran juga sih kayak gimana teman-teman kita lanjut ke situ. Ini banyak sekali sih pohon-pohon apa nih? Kayak pohon-pohon besar gitu. Itu ada pohon besar juga. Jadi saya nggak berani juga sih teman-teman ke situ. Situ ada pohon dan banyak sekali pohon di sini. Ini pohonnya angker sekali teman-teman. Sama. Astagfirullah. Kita balik aja tendanya. Jadi saya di situ teman-teman, saya campingnya. Makanya kita diganggu, kayak di belakang gitu, kayak apa nih? Kayak ada banyak binatang gitu sih teman-teman. Kita bersabar aja di sini. Semoga di saat kita tidur baik-baik aja teman-teman. Kita pulang dengan selamat di sini, oke? Okay? Aduh, masya Allah. Astagfirullah, masya Allah. Alhamdulillah. Dengar gak teman-teman? Saya sampai terkejut kayak gini dengan suara ledakan gitu. Tapi aneh juga sih ada suara kayak gitu di dalam hutan. Jadi Kubah Misteri mau tidur sebentar dan teman-teman perhatikan di kameranya apa yang bisa kita melihat di kamera teman-teman ya. Dan Kubah Misteri tidurnya di luar dan teman-teman perhatikan sebaik mungkin juga ya. Karena di saat Kubah Misteri tidur, Kubah Misteri gak bisa memperhatikan juga. Dan teman-teman perhatikan di kameranya, siapa tahu bisa nampak juga si Darman. Oke, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. 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 Nyamuk banyak sekali teman-teman. La ilaha illallah.
Dan sepertinya kayak merasakan ada yang aneh juga sih, Darman, di tempat ini. Dan di sana aku tidur. Dan beberapa yang saya dengarkan kayak ada suara-suara aneh. Tapi nyata juga sih, teman-teman, suara itu. Astagfirullah. La ilaha illallah. Di belakang, teman-teman. Di belakang ada orang jalan juga sih. Halo. Di belakangnya. Seperti dia masuk ada arah pohon bambu itu sih, teman. Ini sangat ketakutan juga. La ilaha illallah. Masya Allah, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nggak berani lagi sih, teman-teman, di tempat ini, karena banyak sih gangguan kayak gini yang kita alamikan semalam ini, teman-teman. Jadi teman-teman, tempat ini memang sangat mengerikan juga, dan beberapa suara-suara aneh yang saya dengarkan di tempat ini, mungkin Kubah Misteri nggak kuat juga, teman-teman, di tempat lokasi ini lagi, dan Kubah Misteri harus cabut dari sini. Malam besok kita berjumpa di video berikutnya, oke? Okay? Dan ini sangat ketakutan, merinding sekali sih, teman-teman. Selalu kita diganggu waktu kita tidur ataupun waktu kita santai di sini. Dan mungkin mereka nggak bisa kita tidur juga sih di tempat ini. Sampai kita diganggu setiap ada kita di sini, teman-teman. Jadi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam besok kita berjumpa di video berikutnya, oke? Okay?